Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Cak. Hari ini masih turun hujan, Cak. Kalau di Kota Kudus dari kemarin memang hujan ya. Hujan terus hampir 2 minggu ini, Kudus cuacanya hujan terus ya. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat bagi para pemenang yang kemarin sudah hadir di anniversary Laskar Sukawati yang kedua-dua yang diadakan di Sragen di Hutan Kota kemarin tanggal 26 Februari 2023 ya. Kita ucapkan selamat juga buat Bos Ombing karena Merapi ini, Murai Batu Merapinya berhasil meraih juara 1 di tiket 300 dan juara 3 di tiket 500 ya. Nah, serem guys, kerjanya awal sampai akhir ya. Nah, selamat juga buat teman-teman yang lain yang mempunyai Murai Batu yang memang juga kualitasnya ya tidak diragukan lagi ya. Kemarin itu dasar-dasar guys. Jadi kita ketemu Ndok Sakti, terus Cikal, fenomenal miliknya Ko Ahong. Itu belum hoki karena dia turun ke lantai, akhirnya ini ya, didiskualifikasi. Jadi habis dia. Jadi cuma mantul tapi sayang ya, nggak bisa juara guys. Jadi kemarin itu banyak Murai Batu Mania yang hadir karena ada kelas member di Samurai ya, kelas member Samurai, terus ada kelas member juga di kelas Pendet, terus Cutter juga. Nah, yang mau saya bahas ini Merapi miliknya Bos Ombing nih ya, kemarin belum sempat ketemu tapi videonya saya sudah dapat guys. Bos Ombing selamat sekali lagi, top. Saya akui burungnya kualitas dan tipikal burungnya itu nyerang awal sampai akhir ya, dan yang diserang itu cuma satu burung. Jadi kalau dia sudah enak nyerang lawan, yang diserang cuma itu guys. Jadi dia kalau udah dapat lawan udah itu tok ya. Ini serem ya, dan saya konfirmasi kemarin belum sempat ini ya, wawancara juga belum sempat interview, cuman sedikit bocoran karena Merapi ini memang bulunya masih baru. Grace ya, perdana main di Laskar Sukawati kemarin itu perdana dia, dan langsung tancap di tiket 300, 500, juara 1 dan juara 3. Ngeri guys, jadi nanti kita tampilkan videonya seperti apa kerjanya, durasinya awal hingga akhir penilaian itu kalau Merapi sendiri tidak diragukan ya, karena di atas rata-rata kerja burung yang memang nyerang lawan. Dia sujud pindah ke pangkringan bawah terus kembali lagi sujud, tapi yang diserang cuma satu burung guys. Jadi enggak kiri kanan kemana-mana dia, cuman kalau udah dapat burung yang enak udah tuh dia dikejar sampai habis ya, sampai titik darah penghabisan seperti itu kalau istilah perangnya ya guys ya. Ah, ini cuaca memang agak hujan, kita berada di luar rumah jadi ada sedikit suara hujan, jadi mohon maaf kalau muka-muka saya nggak terganggu ya. Jadi cuaca di sesi ke dua tiket utama guys, tiket 500 itu sempat turun hujan. Jadi di tiket 500 itu peserta agak ini ya, agak kurang kondusif sedikit, cuman dia memang mencari ini ya, mencari apa, aman. Jadi kalau di luar kandangan pasti kehujanan. Itu
tapi kondusif lah ya. Itu di tingkat 500 dan mainnya masih enak, masih ngotot, masih ngecun-ngecun, nyerang lawan juga enak dia. Asik pokoknya tuh turunnya tuh. Itu tipikal burung gimana ya? Kalau menurut saya itu burung yang memang benar-benar all out ya kalau nyerang lawan. Jadi setiap dia nyerang itu habis-habisan guys. Jadi nemukan awal sampai akhir ya, tenaganya itu maksimal ya. Walaupun ini tergolong masih bulunya masih basah, masih baru, mungkin belum pernah jemur juga. Dan semoga saja nanti kita di lain kesempatan ketemu Merapi kita bisa konfirmasi ke bos Omping atau perawatnya juga, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol, ketemu langsung di lokasi, nanti kita sharing masalah rawatannya juga, Merapi ini gimana karakternya juga kita harus bedah juga ya, biar teman-teman tahu lah burung seperti itu rawatannya seperti apa ya, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti apa sih penampilannya, kita simak bareng-bareng video yang akan hadir dan kita tampilkan biar teman-teman tahu kir kerjanya si Merapi ini ya. Udah nggak usah lama-lama ya, langsung disimak saja videonya. Ini dia videonya. Tiga enam, alhamdulillah. Lagi. Tiga enam. Mutlak. Madang coy. Madang warek masih. Madang mas. Jadi tangan kiri ini tuh. Thank you.
Oke. Alhamdulillah. Ayo lagi. Oke, madang. Oke, madang. Thank you.
Rapi. Alah, kuy apa kuy? Rapi. Jangan kabeh, tambah lagi.